Dimeriahkan sederet musisi papan atas tanah air, People Fest hadir sebagai ajang pertemuan antara rakyat dan wakil rakyat. Bank Artagraha Internasional sebagai sponsor utama acara People Fest pun memberikan sejumlah penawaran menarik bagi pengunjung. Sambut perubahan menuju masa depan yang lebih baik bersama DPR baru, harapan baru dalam People Fest 2024. People Fest menjadi cerminan dari semangat kebangsaan yang terus tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Beragam acara mulai dari hiburan berupa konser musik, drama musikal, permainan laser, kembang api hingga tenan makanan dan produk UMKM unggulan akan meramaikan acara People Fest. Bank Artagraha Internasional AGI sebagai sponsor utama acara People Fest hadir sebagai payment gateway untuk seluruh transaksi pembayaran dalam acara People Fest. Bank AGI yang telah melakukan digitalisasi UMKM sebanyak lebih dari 38.000 UMKM pun menyebut akan memberikan sejumlah penawaran menarik bagi pengunjung People Fest. Salah satu fokus utama kami di acara People Fest ini adalah menjadikan acara ini sebagai platform edukasi dan literasi tentang layanan perbankan digital, khususnya berkaitan dengan payment gateway bagi masyarakat, para pengunjung, pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan ini. Tentunya tadi cashback yang saya sampaikan, cashback 50% untuk merchant-merchant yang ada di lokasi. Kita juga menghimbau pengunjung, masyarakat, people yang akan hadir dalam acara People Fest ini untuk download aplikasi kami, AGI Digital Apps, di App Store maupun di Play Store. Ya kan? Jadi dengan KTP, isi beberapa data yang dibutuhkan, top up saldo, dan kemudian siap untuk ditransaksikan. People Fest tidak hanya merayakan keberagaman dan kebersamaan, tetapi menjadi simbol dari harapan baru untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia yang digantungkan pada Parlemen Baru DPR RI. People Fest akan digelar pada Jumat 4 Oktober 2024 di lapangan DPR RI mulai pukul 10 pagi hingga selesai. 10.000 orang diperkirakan akan memadati festival yang akan dimeriahkan oleh sederet musisi tanah air mulai dari Ndar Boy Gang, Wika Salim, Ungu hingga Dewa 19.